Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu Sledo Jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sonnya tambah maju tambah oke. Oke teman-teman ya, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system. Khusus untuk pemula, ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol mengenai speaker produk dari BMA. Ini speaker 8 inci ya. Yang 3 ini 8 inci, yang 1 ini 6 inci. Ini yang bodinya babet atau cor, yang satunya bodinya kaleng. Nanti kita akan ukur seperti apa frekuensi responnya dengan box dan tanpa box. Nanti kita ukur tanpa box dulu seperti apa. Kemudian nanti saya akan masukkan pada video berikutnya menggunakan box yang dulu pernah saya review, walaupun boxnya kecil tapi ini suara mid low nya cukup tebal. Nanti kita ganti dengan speaker ini karena hasilnya pasti ada 3, lebih bagus, sama, atau kurang. Teman ya, ini saya siapkan smart life. Ini ada mikrofon, amplinya ada di sebelah. Kita ukur satu persatu ya. Jadi teman ya, speaker-speaker ini cocok untuk memakan teman-teman yang suka dengan miniatur atau sound rumahan, atau pengen membuat speaker kolom, atau ingin membuat speaker yang praktis, yang kecil tapi suara yang ler. Oke, kita ukur ya. Oke teman-teman, ini mau saya ukur untuk frekuensi responnya tanpa box ya. Tujuannya mengukur tanpa box ini adalah untuk mendapatkan frekuensi respon. Kalau data frekuensi responnya itu untuk mempermudah menentukan titik crossover. Jadi speaker ini idealnya itu dipasang di crossover berapa, di range berapa. Untuk yang pertama SRI 8040 NEW ya, ini 300 watt 8 ohm ya. Oke ya, ini sudah saya luruskan dapat mikrofon. Saya kasih ping noise. Nah, ini hasil pengukurannya seperti ini teman ya. Kita capture aja. Jadi ini ya, kalau lihat hasil pengukuran ini, dia frekuensi respon tanpa box ya. Ini di 0 dB nya ini dimulai dari frekuensi 624 ya, ada dua bukit, kemudian 0 dB di paling atasnya ada di frekuensi 4,19 ya kilohertz. Speaker seperti ini kalau nanti dipasang di box itu bisa, kalau boxnya bagus ya, itu bisa low nya itu bisa sampai 60 ya teman-teman. Ini bisa naik seperti ini grafiknya. Besok kita tes dengan box yang ada di atas itu ya. Yang kedua seri L8050 NEW ya, ini sama-sama dari BMA. Ini bodinya sama dengan tadi ya, bodinya cor. Nah teman, konusnya seperti ini teman-teman, konusnya kita ukur, kita kasih ping noise. Nah beda ya dengan yang tadi ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang 8040, nah bedanya di high-nya ya. Ini nanti akan berbeda kalau dipakai untuk middle ya, centang-centungnya atau vokalnya ya, ini kan pasti berbeda. Oke, kita ganti yang model body kaleng. Ini tipenya adalah 8F50. Ini 600 watt 8 ohm ya, dari BMA juga. Ini bodinya dari kaleng. Nah, tampilan atasnya mirip-mirip dengan yang 8040. Kita ukur. Nah, beda ya. Kita fan delay. Untuk yang tipe ini ya, teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang 8050 tadi ya. Nah, beda ya.
bandingkan dengan yang 8040, nah, berbeda juga. Ini dimulai dari mulai bunyi minus 15 nya di 189 Hz, puncak mid low nya 840, kemudian di 0 dB nya dia roll off di mulai 8,24 ya, kemudian betul-betul tidak keluar suara tuh minus 15, di atasnya frekuensi 10,53 kHz. Kita ganti untuk yang terakhir, yang 6N ya. Bodinya ini teman ya, bodi yang 6 inci ini bodinya juga sama ya, kaleng ya teman ya. Ini tulisannya BMA 6F36, 300 watt 8 ohm ya. Saya seperti ini. Ini tampilan untuk depannya ya. Ini suronnya juga sama 2 biji ya. Bahannya sama-sama, semuanya bahannya adalah karton. Oke, kita ukur 6F36 ya, BMA. Kita kasih ping noise. Ya, mirip-mirip juga. Kita kacer. Ketan ya, hasilnya seperti ini ya. Ini 0 dB nya 848 ya, roll off nya di frekuensi tingginya di 5,68. Oke, kalau kita bandingkan dengan yang 8F50 yang 8 inci ya, tang, nah jelas ya teman ya, tanpa box itu jelas naik. Secara umum makin besar incinya, low nya makin terasa. Nah, ini ya teman ya. Ini sudah saya sambung dengan MP3 player ini ya. Ini langsung dari MP3 player langsung ke power tanpa apa-apa ya, langsung ke sini. Ini sudah saya sambung ya. Ini untuk yang 6 inci dulu, yang tipe BMA 6F36. Kita play ya. Lagu drum dari reggae ya. Play. Seperti ini teman ya, kita ganti untuk yang tipe kakaknya yang pakai kaleng ya. Ini sudah saya sambung dengan sound card, jadi sound card mengeluarkan ping noise, kemudian dikirim ke ampli, terus disalurkan ke sini ya. Ini nanti kita bandingkan dengan mikrofon jaraknya sama,
levelnya tidak dirubah-rubah, nanti hasil pengukuran ini SPL ini tertinggi yang mana ya. Tapi ini tidak dikalibrasi teman-teman ya, hanya membandingkan dari 4 tipe ini yang SPL-nya paling tinggi dengan pink noise yang mana. Oke, ini yang L8050 kita kasih pink noise. Rp108 ini ya. Oke, sekarang kita ganti yang L8040 nih ya. Ya, 8040. Jari yang sama, level ampli yang sama, pink noise ya. Pink noise itu mewakili sumber suara dari nada rendah sampai nada tinggi. Kita kasih pink noise. Sekarang yang ini yang seri yang 8F50 ya, ini yang kaleng ya bodinya, bodi kaleng. Kita ukur berapa pink noise. Rp110,8 ya. Ini lebih tinggi SPL-nya. Aduh. Sekarang yang 6 in ya, 6F36. Jaraknya sama, levelnya sama ya teman ya. Inputnya sama. Kita lihat. Rp111 ya, masih tinggi ya. DBA nih ya, DBA nya itu malah paling tinggi nih. Oke, okay. Malah paling tinggi ya. Ini kecil aja malah paling tinggi temen ya. Oke, okay. Berapa tadi? 111 ya. Oke, sekarang kita ambil contoh speaker yang lain ya, sebentar dia pas. Ketemu ya, ini untuk yang speaker karaoke. Speaker karaoke mereknya juga BMA ya. Ini 150 watt double magnet. Magnetnya tapi magnet yang untuk anti ini. Anti untuk TV biar enggak flag. Oke ya, kita ukur berapa. Kalau ininya pakai karet seperti ini, secara teknis SPL-nya lebih rendah. Kita lihat ya hasil pengukurannya ya. Saya hanya memperkirakan, tapi nanti coba dilihat ini. DBA-nya berapa nih? Pink noise. Rp105,3 ya, lebih rendah ya. Oke teman ya, ini tadi sudah dilakukan pengukuran untuk masing-masing speaker. Teman-teman sudah bisa melihat ya, mana yang karakternya menurut teman-teman paling bagus. Kalau pengukuran SPL dalam DBA nya ya, justru yang paling kecil yang paling kencang, karena DBA itu tidak mewakili semua frekuensi ya. Untuk hasil maksimalnya teman-teman ya, untuk hasil terakhirnya nanti ya, teman ya, kalau sudah dipasang di box, disambungkan dengan crossover pasif dan tweeter, nanti diukur itu yang paling flat dari nada rendah sampai nada tinggi, nah itu yang mana, itu yang paling baik. Di samping itu teman ya, speaker yang baik itu dikasih level rendah, dikasih level sedang, dikasih level yang besar, itu seharusnya
karakter suaranya tidak berubah, itu speaker yang baik. Tapi rata-rata ya karena harga ada kualitas ya, itu biasanya pada level tinggi dan level rendah itu dia akan berubah, biasanya seperti itu. Nah ini nanti teman-teman bisa melihat hasil ukur untuk di dalam box di video berikutnya. Ini bagi teman-teman yang berminat dengan speaker ini bisa membeli di online atau bisa membeli lewat saya, silakan hubungi lewat WhatsApp saya yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk produk-produk BMA ini menurut saya buat kualitasnya cukup bagus ya, ini betul-betul merek dari luar yang masuk ke Indonesia. Oke teman-teman, saya kira cukup. Apabila ada teman-teman yang punya pendapat mengenai speaker-speaker ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang ada di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng tong.